Sobat Kebun, ini kita mau menunjukkan bagaimana kita melakukan perawatan di taman-taman mini kita di rumah. Baik itu di tamannya dalam bentuk rumput maupun tanaman-tanaman yang lain seperti anggrek ya. Anggrek ini, anggrek bulan, lalu anggrek tanah. Terus ada rumput, ada bunga-bunga yang lain. Jadi kalau rumput seperti ini, kita melakukan perawatannya disiram setiap hari, bisa pagi atau sore. Terus kalau untuk anggrek itu ada juga perawatan, bisa dilihat kan. Nah ini anggrek ya. Anggrek ini kalau pecinta anggrek pasti tahu ini betapa luar biasa anggrek ini. Dia bisa mengeluarkan bunga 3 loh, ini 1, 2, 3. Dan dilihat kan berapa anggreknya, besar sih, kecil banget kan. Ini ada perawatan khusus yang perlu kita lakukan setiap pagi atau sore ya, rutin. Dan perawatannya sederhana. Ya. Ini anggrek, ini juga anggrek bulan. Jadi dalam satu tangkai ini ada yang baru, ini bisa tumbuh lagi di sini. Ini ada 2 di sini, ini lebih besar. Ini ada 1, 2 ini dan masih bunga lagi ke ujungnya, masih banyak. Dan daunnya bisa tebal-tebal begini. Tebal kaku itu. Ini anggrek-anggreknya ya. Bagus-bagus, Man. Mungkin di sini bagaimana perawatan ditunjukkan itu biar para sobat kebun mengetahui bagaimana perawatan anggrek ya. Nah, ini juga sobat kebun anggrek yang ukurannya sangat kecil lah. Jadi dengan menggunakan formula yang kita buat, anggrek sekecil ini itu bisa berbunga. Ini penantian kita berapa tahun ya? Gak ada 1,5 tahun. Gak ada 1,5 tahun. Kita nanti ini bunganya nanti kayak apa ya, keluarnya putih ya. Ini baru keluar baru berapa bulan ini? Ini baru 2 minggu. Nah, baru 2 mingguan ini keluar bunganya. Umur berapa tahun? 1,5 ya. Kita ambil 1,5 tahun sudah bunga. Dari umur yang anggrek kecil itu. Jadi sobat kebun, perawatan anggrek ini sederhana sebetulnya. Hanya formula yang kita pakai itu dengan ini ukuran berapa liter ini? 2 liter ya. Ini dicampurkan berapa mili? 1 mili. Masing-masing 1 mili. Masing-masing 1 mili untuk satu ini. Untuk 2 liter. 2 liter. 1 mili dan dilakukan perawatan rutin setiap? Setiap hari. Setiap hari, pagi atau sore? Sebaiknya pagi hari. Oh, sebaiknya pagi hari. Tapi kalau lupa ya sore juga nggak apa-apa. Dan kita pastikan pasti anggreknya bagus. Minimal sama dengan kita, tapi kalau memang nanti yang ngerawat lebih bagus, mungkin lebih semangat ya, bisa bunganya juga lebih bagus. Jadi gimana caranya? Jadi disemprot saja ya. Semprot, ya kabut, ini sistem kabut, mengenai semua tanamannya, bunganya, batangnya, ya pernah juga saya ini. Biar ikut subur. Oh, biar subur ya, ini istri saya bilang, mengenai saya biar subur, seperti anggrek katanya. Apa kurang subur ya? Oh iya, diminumnya. Jadi hanya dibuat kabut mengenai bunga, batang bunga, daun, media juga. Ya. Dan ya kalau ada tamunya jangan disemprot ya. Cukup nyemprot tanamannya saja. Ya ini. Ya, ini sederhana. Ini termasuk perawatan anggrek yang paling sederhana. Biasanya di luar-luar sana banyak. Untuk batangnya beda, untuk daunnya beda, untuk bunganya beda. Waduh, kompleks sekali. Kalau ini sederhana, para sobat kebun. Kita punya teknologi sederhana, satu untuk semua. Untuk rumput, untuk anggrek, untuk buah, untuk ikan, semuanya bisa. Untuk aquaponik organik bisa. Jadi, sahabat kebun, sekian saja cara perawatan kebun mini ya, seperti itu termasuk anggrek ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan belnya ya. Oke, salam, sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya.
dipersembahkan oleh Top Dewi, hormon dan nutrisi tanaman milenial.